semuanya sahabat hobi animals, khususnya hari ini monkey ya. Kali ini saya akan membersihkan lintah yang ada di hidung monkey kesayangan sahabat hobi saat ini. Assalamualaikum sahabat hobi semuanya. Nah, pagi ini saya kedatangan baby beru yang diminta oleh sahabat hobi kita ya, untuk proses pembersihan karena di lubang hidungnya terdapat parasit, bisa dibilang ini lintah ya. Ini kalau saya sebut lintah, sayang, kelihatan ya lintah ya di bagian hidung itu, kelihatan banget jelas dari lintahnya ya. Ini kanan kiri bos, kanan kiri tuh. Ini kedengaran dari nafasnya aja sudah terengah-engah ya, tuh seperti sesak. Nafasnya sudah kedengaran, dengerin nafasnya. Tuh keluar bos. Oke, kita lihat. Ini nggak saya cekek ya bos, saya menahan aja. Oke, kita selamatkan mata beruknya biar dia sehat. Otomatis ini sangat berpengaruh ya untuk kesehatannya, karena darahnya selalu disedot oleh parasit ini atau lintah ini ya. Ini selalu bos, setiap saat nyedot darah ini parasitnya. Nah ini bos ya, bekas puntung rokok. Kita kasih air dulu. Nah, terus tangan kedua jari ini tahan di sini, dan ini tembakaunya tadi. Sekarang kita tetes ya bos. Nah, kita tetes di hidungnya biar kena gigit. Kita biarkan dulu kira-kira 1 menit ya, lebih. Kita biarkan aja begini, nanti sembuh sendiri. Tuh lihat ya, tuh keluar darahnya bos, dari lintah tadi ya, karena lintah tadi menghisap air tembakau dan memuntahkan kembali isi perutnya, isi ya darah di perut ini ya. Oke bos ya, ini kita lihat lintahnya tadi sudah mengeluarkan. Masih hidup bosku. Ini sebenarnya darah bukan dari tabruknya ya, tapi darah yang sudah dihisap oleh lintah ini, karena kita kasih air tembakau tadi akhirnya dikeluarkan sama lintahnya ini ya. Kita coba ambil ya. Terus hati-hati. Kita bersihkan dulu. Pelan-pelan. Oke. Nah ini bosku, kita lihat bosku, udah kita capit. Oh, besar sekali. Oh god. Oh god. Ini udah besar bener bos. Nah ini lintahnya bos, ngeblur ya. Nah tuh masih bergerak-bergerak ya.
Wah, ini coba bayangin bos, masuk di hidungnya. Oh, alhamdulillah ya bos, ternyata cuma satu, tapi besar banget. Makanya burungnya sampai sesak napasnya. Alhamdulillah ya, sudah dapat. Nah, kita lihat ini napasnya sudah lega, cuman kayaknya tetap ini cuman ini kayaknya tetap dua deh. Coba kita cari lagi, kita perhatikan lagi ya. Ini kita taruh dulu di sini.